Selamat datang semuanya untuk cara melihat WhatsApp kita itu disadap atau tidak oleh temanmu atau mungkin orang terdekatmu, bahkan mungkin orang lain. Itu mudah ya, simak dari awal hingga akhir sehingga mudah dipahami. Kita langsung saja buka WhatsApp-nya, kemudian di sini kamu bisa langsung cek ya ke pojok kanan atas titik tiga ini. Setelah itu klik perangkat tertaut. Nah ini dia ya, jadi simple sebenarnya untuk cara ngeceknya. Nah, jadi ketika tampilannya nanti seperti ini di bawah tulisan tautkan perangkat atau status perangkat, ketika di sini nanti ada browser atau aplikasi yang lain muncul di sini ya, intinya nggak polos gitu ya, itu artinya WA-mu sedang disadap oleh orang lain ya, bisa saja temanmu atau orang terdekatmu. Oke, jadi supaya ini tidak bisa disadap, bagaimana ketika kamu tahu nih? Nah ini kan ada ini ya, satu Google Chrome, jadi WA ini sedang disadap kondisinya ya. Oke, nah supaya ini tidak bisa disadap, kamu tinggal klik aja aplikasi tersebut. Nah gitu ya, kemudian ini kan terakhir aktif hari ini pukul 25.01, sedangkan ini 25.02 ya, berarti 1 menit yang lalu aplikasi WA ini disadap oleh orang lain ya. Oke, nah ini dia, ini berdasarkan jamnya ya, hari ini pukul, nah itu nanti kamu juga tahu tuh, WA-mu disadap mulai kapan gitu ya. Nah kemudian ini tinggal klik keluar, oke ini ya, nah ini dia sedang proses keluar, nah ini dia. Jadi kalau nanti dia nggak disadap, artinya kondisi HP-mu atau WA-mu harus seperti ini ya, polos, di bawah ini tidak ada aplikasi apapun ya, baik browser dan sejenisnya. Oke ya, caranya gitu. Selamat mencoba. Terima kasih.